Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menurut catatan daripada hadis yang ada di buku dari Musnad Imam Ahmad, ya, diriwayatkan, kita masih berbicara mengenai rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Diriwayatkan Allah bersabda, berfirman, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apabila ada orang datang, ya, apabila seorang hamba datang kepadamu, kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Orang datang mencari ridhonya Allah." Nah, ini kita di bulan puasa sering kita minta itu, minta keridhoannya Allah. Kemudian, Allah akan meridhoinya. Dan kalau aku meridhoinya, kemudian malaikat Jibril akan mengumumkan kepada para malaikat, Allah telah meridhoi fulan bin fulan. Kemudian para malaikat di langit pun mengumumkan itu keridhoannya Allah. Untuk siapa saja yang telah diridhoi oleh Allah, itu diumumkan di langitnya Allah. Ini bahagianya orang-orang yang mendapatkan keridhoannya Allah. Dan ini luasnya keridhoannya Allah, luasnya ampunannya Allah. Nah, di sini kita dapat pelajaran, ya, bahwa kita harus sering mengulang-ulang. Ya, nggak boleh putus asa, kita harus mengulang-ulang. Apa yang kita minta kepada Allah, kita ulang-ulang. Sampai Allah ridho kepada kita. Karena keridhoannya Allah ini dirahasiakan oleh Allah. Tapi di langit disebut oleh Allah. Jibril diberitahu, kemudian para malaikat-malaikat diberitahu oleh malaikat Jibril, Allah telah meridhoi fulan bin fulan. Nah, ini supaya kita tahu bahwa keridhoannya Allah itu dirahasiakan oleh Allah. Supaya manusia berusaha terus-menerus mendapatkan keridhoannya Allah. Dan supaya manusia ingat terus kepada Allah. Ini adalah kenikmatan. Nanti dia akan merasakan itu keridhoannya Allah. Dengan pertolongan-pertolongan yang dimudahkan dalam kehidupannya oleh Allah. Nah ini juga para malaikat-malaikat yang ada di langit di arsy-Nya Allah itu turun semua ke muka bumi. Dia mengucapkan doa untuk orang yang minta keridhoannya Allah itu tadi. Nah, ini manfaatnya kita mengulang-ulang minta kepada Allah akan mendapatkan ampunannya Allah, mencari keridhoannya Allah. Di riwayat yang lain di Bukhari dan Muslim. Ya, ini Allah ini menggambarkan cintanya Allah kepada makhluknya. Ya, diriwayatkan Allah sangat gembira dan senang kepada orang yang bertobat kepada Allah. Seperti seorang yang punya kuda tunggangan, ya, di tengah padang pasir. Kemudian di atas tunggangan itu ada makanan, ada minumannya dia. Kemudian kuda itu lepas. Ya. Dia sudah putus asa dan dia kelelahan sampai dia tertidur umpamanya di tengah padang pasir. Kemudian kuda itu kembali menemuinya. Bayangkan gembiranya orang itu mendapatkan kudanya tadi itu sampai dia lupa. Dari gembiranya dia mengucapkan sesuatu terbalik. Ini Rasulullah yang meriwayatkan ini. Dia terbalik. Engkaulah Habaku Allah, akulah Tuhanmu. Jadi terbalik. Dari gembiranya dia lupa bahwa dia mau bersyukur kepada Allah. Tapi sampai menyebut Allah ini sebagai hambanya. Ini Allah yang mengabarkan, ini Rasulullah yang mengabarkan seperti itu. Betapa gembiranya Allah, ya, atas orang-orang yang bertobat kepadanya. Orang-orang yang jauh dari Allah. Ya, dalam riwayat yang lain, bagaimana Allah menanti orang-orang yang bertobat ini. Seandainya dia tahu bagaimana Allah menunggu orang-orang yang berbuat salah kepada Allah, ya, betapa kasih sayangnya Allah, dia akan datang dengan merangkak kepada Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang taat kepada Allah? Bagaimana Allah akan memberi orang-orang yang taat kepada Allah? Tidak bisa kita pikirkan nikmat itu tadi. Di riwayat yang lain, ya, Imam Ahmad mengatakan ada seorang datang bertanya kepada Rasulullah, ya, Ya Rasulullah, apa iman itu? Ingin tahu dia apa sebetulnya iman itu apa? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, apabila engkau berbuat baik, lalu engkau gembira. Dan apabila engkau berbuat salah, berdosa, kemudian engkau merasakan, meresahkanmu, berarti engkau orang yang beriman. Kemudian tanya lagi dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa dosa itu apa? Kalau begitu dosa itu apa ya Rasulullah? Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan hatimu gelisah. Nah, ini orang ini pasti tahu, dia berbuat dosa kepada Allah pasti dia tahu. Karena manusia ini memang zatnya sebetulnya baik. Begitu dia keluar berbuat salah, maka dia gelisah. Nah, orang-orang yang terlatih berbuat dosa, dia tidak merasakan itu. Dia tidak merasakan dosa itu. Tapi orang-orang yang selalu waspada, dia akan tahu, oh salah ini, oh saya berbuat dosa kepada Allah. Lalu dia minta maaf kepada Allah. Dan orang-orang yang sering istighfar, dia tahu itu. Dan dia akan mengulang-ulang itu. Dia akan terjaga dari situ. Nah, di riwayat yang lain, ya, di riwayat yang lain, ya, kitab dari Musnad Imam Ahmad yang sahih, ya. Ada seorang datang kepada Rasulullah minta wasiat. Ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Minta wasiat kepada Allah. Kata Rasulullah, kalau engkau berbuat jelek, kapan engkau berbuat jelek di tempat itu, segeralah kamu perbaiki. Kamu tutup perbuatan jelek itu dengan berbuat kebaikan. Ya, kalau kita pernah berbuat maksiat dan kita tahu di mana kita berbuat maksiat, berbuat salah, maka segera kita tutup, minta kepada Allah untuk kita perbaiki dengan berbuat baik. Kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengucapkan apabila berbuat salah, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana ucapan itu? Apakah dia bertanya, apakah itu bisa menutupi keburukan-keburukan itu? Dan itu dijawab oleh Rasulullah, itu adalah sebaik-baiknya kebaikan. Ya. Kalau kita sering mengucapkan la ilaha illallah di majelis atau di mana-mana, walaupun kita dalam keluarga atau dalam keadaan yang santai gitu ya, kemudian setelah nggak sengaja kita lupa berzikir kepada Allah, lalu kita berbuat salah di situ, riba dan sebagainya, kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah, menyesal di situ. Kata Rasulullah, itu sebaik-baik kebaikan. Dan itu adalah penggantinya, insya Allah. Dan ini di riwayat yang lain juga, apabila seseorang ya, berbuat dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, minta maaf kepada Allah. Ya, kalau kita tahu kita berbuat dosa, segera kita cuci dosa itu. Karena di dalam sujud kita itu, di dalam duduk antara 2 sujud itu ada permintaan Rabbil Fili. Kita minta ampunan dari Allah. Lalu kita minta afu juga kepada Allah. Minta supaya dimaafkan kepada Allah. Dan akan dimaafkan. Pada saat kita sujud, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, dibersihkan dosa-dosa kita. Juga pada saat ruku, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, diampuni oleh Allah. Ini Rasulullah SAW, alhamdulillah, mengingatkan kita dosa-dosa itu akan diampuni Allah. Prinsipnya kita menjaga dosa, jangan berbuat dosa, tapi kita tahu kemana kita harus berbuat, apa yang harus kita lakukan pada saat kita berbuat salah, terpleset. Ya, kita diplesetkan oleh setan tadi itu, kita tahu cara kita minta maaf kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.